Sakit Polri, korban penembakan dari Duren Sawit dengan inisial PU berumur 56 tahun pada tanggal 3 Desember 2019 jam 09.15. Luka tembak yang ditemukan di perut 2 buah dan di paha 1 buah. Jam 13 penderita dilakukan operasi, dilakukan pembedahan di perut untuk mencari menentukan lubang peluru. Hanya terdapat luka-luka pada otot-otot dinding perut dan pada paha ditemukan anak peluru. Anak pelurunya berupa logam, nanti kalibernya dan sebagainya akan kami serahkan kepada Polsek untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Saat ini korban masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Polri untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik dan proses penyembuhan yang sempurna. Jadi dari tiga tembakan itu peluru yang bersarang cuma satu, Pak ya? Ya, ditemukan hanya satu peluru yang bersarang. Tentang asal tembakan nanti kita koordinasikan dengan penyidik dari mana masuk dan keluar. Luka tembak ini sih dalam nggak sih, Pak? Luka tembaknya pada perut hanya mengenai dinding perut. Jadi yang terluka adalah otot dinding perut dan masuk ke paha mengenai otot paha. Seluruh anggota dalam perut relatif aman. Jadi lukanya nggak dalam, Pak? Lukanya tidak dalam. Moga-moga tidak menimbulkan infeksi yang lebih berat lagi. Moga-moga pasien juga bisa segera sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Jangan lupa subscribe ya.